Nama Pratama Arhan tentu sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air. Pria 21 tahun ini merupakan pemain tim nasional Indonesia dan bergabung dalam klub Liga 2 Tokyo. Sosoknya tengah disorot lantaran baru saja menikah dengan Aziza Salsa, selebgram cantik sekaligus anak anggota DPR RI Andre Rosiade. Sontak saja publik penasaran dengan keluarga Pratama Arhan yang kini menjadi besan dari politisi Andre Rosiade. Berikut brilio.net rangkum sederet fakta keluarga pesepak bola Pratama Arhan. 1. Keluarga sederhana. Pratama Arhan datang dari keluarga sederhana asal Blora, Jawa Tengah. Sang ayah merupakan seorang petani dan pekerja serabutan, sementara ibunya berjualan sayur keliling. 2. Tiga bersaudara. Pemilik nama lengkap Pratama Arhan Arif Rifai ini merupakan anak kedua dari pasangan Sutrisno dan Surati. Ia memiliki seorang kakak dan adik laki-laki. 3. Keluarga dukung karir. Meski keluarga suami Aziza Salsa ini termasuk golongan kurang mampu, kedua orang tua selalu mendukung penuh karir Arhan sebagai pesepak bola. Bahkan, mereka pernah menjual kambing dan padi demi biaya kompetisi sang anak. Sang ayah juga rela antar jemput Arhan saat masih di sekolah sepak bola dengan jarak tempuh 12 km. 4. Sepatu jebol. Pernah kesulitan dana untuk beli sepatu sepak bola, Arhan terpaksa dibelikan sepatu seharga Rp25.000 yang langsung jebol saat dipakai turnamen. 5. Kakak pemain sepak bola. Sang kakak Dimas Roni juga merupakan pemain sepak bola. Ia bermain di klub Persibo Bojonegoro dan Persikaba Blora. Kecintaan Arhan terhadap dunia sepak bola pun berawal saat mengantarkan sang kakak latihan. Itu dia sederet fakta keluarga pesepak bola Pratama Arhan.